Sabtu 17 April yang lalu, Yayasan Makfirah bersama duta mereka iaitu Hafiz Hamidun dan Shatila Melvin telah ke PPR Pantai Dalam bagi mengagihkan 600 pak barangan asas dan makanan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, tengok tu rezeki kita kongsi bersama. Tahun ni tahun yang kedua saya terlibat sebagai duta untuk Yayasan Makfirah bagi program Raikan Ramadan. Kalau ikutkan, kita memang mensasarkan golongan miskin bandar. Bila kita cakap pasal bulan Ramadan ni, orang fokuskan kepada masjid, kepada tempat-tempat yang umum, tetapi ramai orang terlepas pandang sebenarnya. Saya rasa berterima kasih kepada Yayasan Makfirah kerana ni tahun yang kedua menjemput saya untuk menjadi duta dan mempromosikan seluas-luasnya bagi online turut sama-sama membantu bagi meraihkan kempen Raikan Ramadan ni. Ini adalah program pertama yang saya sendiri hadir dan tengok macam mana program ni dikendalikan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diberi peluang dan rezeki tilah untuk datang join. Walaupun kita bukanlah memberi sumbangan yang sangat besar, tetapi sumbangan saya sebagai selebriti yang ada platform yang besar, saya rasa berbangga dapat berkongsi dengan masyarakat semua so that masyarakat kita aware dan buka mata. Sebenarnya ramai lagi orang-orang di bandar yang memerlukan. Apa komen tilah sendiri tentang penglibatan selebriti ataupun artis membuat amal bagi menyemarakkan bulan Ramadan lah kan? Kalau kita tengok ramai selebriti-selebriti mengambil peluang ini lagi-lagi di bulan Ramadan ini untuk orang kata membantu mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, kalau dulu kita jarang nampak kan benda-benda ini berlaku, tetapi sekarang ramai artis-artis yang dah terlibat secara langsung dan tidak langsung. Mungkin diorang dah ada aware dan dia dah terbuka mind diorang. Saya berterima kasih kepada artis-artis yang mana join turun padang bagi semangat. Alhamdulillah, saya bangga. Saya jadikan mereka juga sebagai sumber inspirasi saya supaya saya jadi macam diorang. Melody mendapat tahu bahawa Shatila baru sahaja keguguran kali ketiga, sekali lagi diberi ujian. Apa yang Tila boleh katakan? Kita naluri seorang ibu kan, bila kita dapat tahu kita pregnant kali yang kelima, kita rasa macam boleh ke bertahan kandungan ni, sebab saya dah mengalami keguguran yang kedua, sangat-sangat perit kan pengalaman tu. Bila benda ni berlaku lagi dan saya dah boleh expect benda ni berlaku, actually dia dah ready dah daripada segi mental, fizikal, saya dah ready dah sebenarnya. Bila dia berlaku, alhamdulillah saya boleh terima. Allah tu maha besar kan, dia gantikan Tila dengan rezeki yang sangat luar biasa. Dia tarik satu rezeki tapi dia bagi 10 rezeki dekat Tila. Saya bersyukur benda ni jadi kat Tila, saya tak ada pun meratapi ke bersedih ke apa ke, tak ada. Malahan saya bersyukur sebab bila benda-benda ni berlaku, banyak benda yang saya nampak apa yang selayaknya untuk Tila. Ketika mengalami keguguran tu, kandungan ketika itu dalam usia berapa? Dua bulan setengah. Second time Tila gugur tu memang sakit gila. Tuhan je tahu dia punya contraction sama macam nak beranak normal. Sama juga yang kali ketiga ni tak adalah sakit sangat. Tak terkejut pun lepas ni kalau tiba-tiba mengandung. Sebelum betul-betul mengandung, dia kena pregnant, dia sudah kena gugur dulu. Pasal dia pregnant. So lepas ni kalau pregnant, dia macam okay, dah tahu dah. Sebelum ni Melody pun cuba juga nak tanya Tila mengenai satu insiden yang mungkin menurut Tila masa tu you tak berniat pun untuk melakukan perkara itu kan, yang mana tular video yang you buat muka kali hitam tu kan, yang mana mereka mengatakan bahawa you nak cuba promote produk tapi tak kena gaya, racist juga. Jadi mungkin komen Tila mengenai perkara tersebut. Allah, saya demi Allah memang saya tak tahu langsung benda tu akan jadi racist. Bukanlah niat nak promote produk ke apa tak, sebab produk yang ada dekat dalam tu adalah eyeliner dan saya, company saya tak ada langsung berproduk eyeliner, tetapi itu adalah konten suka-suka. Saya rasa macam nak cuba buat lain daripada lain lah, tapi macam sungguh lah jadi lain daripada lain sebab satu Malaysia kecam aku kan. Niat saya nak hina golongan-golongan yang berkulit gelap tu memang demi Allah sekelumit Zahra pun tak ada dekat dalam hati saya. Saya pun dah minta maaf before, tapi apalah salahnya di bulan yang mulia ni saya minta maaf lagi sekali kalau ada yang terasa hati dengan Tila. Tapi memang tak ada niat apa-apa. Bila perkara itu terjadi kan, ramai pihak yang terasa hati dengan Shatila. Mereka mengatakan bahawa you seolah-olah tak ada sensitivity, tak sensitif terhadap bangsa lain, sehingga kan ada juga selebriti-selebriti lain yang macam tidak menyokong apa tindakan Tila. Video tersebut dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang mana saya lukis eyeliner. Perempuan kalau nak pakai eyeliner dia akan ada masalah, eyeliner sebelah tak balance lah, sebelah gelap lah, sebelah tinggi lah. So bahagian yang dikecam tu adalah bahagian yang kedua. Sedangkan bahagian yang pertama, dia orang tak tengok pun apa yang saya cuba sampaikan. Jangan terlalu cepat untuk kita menjatuh hukum kepada seseorang. Tapi saya tak salahkan dia orang. Mungkin kalau saya di pihak dia orang, aku judge siapa yang aku nampak. Tak apa, at least benda ni bila dah jadi saya belajar, oh tak boleh buat macam ni. InsyaAllah lah benda tu tak akan terjadi lagi. Adakah selepas ini you akan lebih berhati-hati dalam membuat satu-satu konten supaya bila nak upload ataupun buat naik satu-satu konten tu kena fikir panjang dulu? Dia tak adalah macam nak kena fikir panjang 3-4 hari fikir, oh boleh ke ni, boleh ke ni, nak kena post ni. Saya sebenarnya seorang yang sangat straightforward. Kalau saya tak suka, saya tak suka. Kalau saya suka, saya suka, saya buat je. Mungkin orang kat luar pun boleh tengok kot konten-konten Tila, posting-posting Tila. Memang aku rasa nak buat, aku buat. Aku tak perlu penangan orang yang mengatakan, eh kau tak ada buat ni, kau tak ada buat ni, ni produk aku bukan produk kau. Bila dah benda-benda jadi macam ni, saya banyak belajar pasal sensitivity orang tu adalah number one. Lepas ni memang kena fikir panjang lah sebenarnya. Konten-konten, kena renung kot lah 3-4 hari. Okay, boleh tak buat ni, boleh tak. Kalau boleh, kita bawa, kita buat.